Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini hari kedua kami berada di Kuching. Dan mungkin selepas ini kami akan ke Museum Kuching. Cape Museum dan seterusnya. Makan-makan dan tengoklah mana-mana tempat yang saya pergi nanti. Sapa, sini. Jom, naik lift, jom. Okey, kami sudah sampai di Cape Museum Kuching. Tapi tak tahulah mana pintu dia. Okey, ni kawasan dia. Kawasan dia agak tinggi. Di atas bukit. Jom, kita jalan. Okey, ini tempat dia. Kita tengok view dari atas. Falam. Okay, ini adalah Museum Kuching. Banyak gambar-gambar kucing. Terdapat banyak lukisan-lukisan, banyak arca-arca tentang kucing dan apa-apalah yang berkaitan dengan kucing lah. Di sini ada poster filem mungkin berkaitan dengan kucing. Ni juga. Berkaitan dengan kucing. Apa-apa yang berkaitan dengan kucing memang ada di sini. Okey, ini adalah arca kucing. Kucing pelbagai jenis bentuk sebelah di sini. Okey, yang ini adalah mengenai informasi kucing. Okay, contohnya kucing ini, kucing Siam, kucing Burmese. Dapat informasi sejarah kandiannya dan juga spesifikasi. Macam betul-betul lah. Kucing. Oh yeah, muka sombong.
Di sini juga ada hasil-hasil seperti postcard daripada luar-luar negara. Okay, ini adalah postcard Blue Cat postcard made by Irina Zinik from Miss Belarus. Ni postcard zaman dulu kot. Sekarang ni mana ada guna postcard lagi. Okey, didermakan oleh Anastasia Artimova dari Rusia. Ini adalah Sarawak Cat. Kucing-kucing Sarawak. Di sini adalah sumbangan-sumbangan daripada yang orang-orang kenamaan. Contohnya di sini seperti sumbangan yang berharga Datuk Haji Ong Ehsan Ong Jani Ong Joy ini. Gambar-gambar kucing tengah mengawan pun ada juga di sini. Banyak pula tu. Bagaimana bandar kucing di Sarawak mendapat namanya? Pada masa lalu, Sungai Sarawak dan seluruh negeri Sarawak termasuk bandar kucing dikenali sebagai Sarawak. Tiada siapa yang tahu bagaimana ibu negeri ini akhirnya dikenali sebagai kucing. Okey, di sini dia beritahu bahawa dulu di sepanjang Sungai Sarawak banyak kucing. Lalu bandar tersebut dinamakan Kuching. Okey, macam itulah. Bagaimana bandar kucing ni mendapat nama kucing. Okey, yang ini pula ialah mata kucing.